yang bersangkutan sendiri telah ditemukan apa bersama dengan wanita di luar daripada apa wanita lain lah istilahnya, kemudian bukan menjadi pasangannya. Kemudian berkaitan dengan itu sampai sang istri sendiri, istri dari oknum oknum BS ini. Memang itu oknum yang tertangkap itu polisi dan anggota polisi Neponto. Anggota polisi Neponto. Kemudian yang bersangkutan sendiri diamankan. Dan selanjutnya ini menjalani proses hukum di polisi Neponto. Untuk saat ini yang bersangkutan juga sudah diinterogasi di Propam polisi Neponto. Kemudian kemudian juga saat ini untuk menjalani proses hukum. Kalau persoalan proses hukumnya ini kan sang istrinya oknum ini melapor juga secara resmi melalui SPKT Polisi Neponto. Berarti kedepannya nanti akan berproses hukum melalui proses hukum pidana. Proses hukum pidana. Kalaupun nanti dugaan tindak pidana yang akan disangkakan, ya kalau terkait dengan peristiwa ini, ya nanti akan dibuktikan dulu apakah memang betul-betul yang bersangkutan melakukan hal-hal yang selayaknya sebagai suami istri atau gimana. Jika memang itu terbukti dari hasil proses penyelidikan penyidikan itu memang diduga keras melakukan tindak pidana yang kemungkinannya pasal 284, kemungkinannya nanti akan menjalani proses hukum sampai kejaksaan pengadilan menjalani proses hukum itu. Nanti setelah itu menjalani proses hukum pidana, kalau jika memang terbukti dan menjalani proses sampai ke tingkat pengadilan, peradilan, nanti menjalani proses hukum pidana juga. Setelah menjalani proses hukum pidana, yang bersangkutan ini dikembalikan kepada ANKUM karena dia anggota Polri, kemudian nantinya dalam hal ini Kapolres sebagai ANKUM akan menentukan kebijakan lebih lanjut untuk pemberian sanksi selanjutnya terkait dengan sanksi disiplin dan kode etik kepada oknum ini. Seperti itu. Untuk sanksinya sendiri, Undan, apakah sampai ke jika terbukti pemecatan secara tidak hormat atau bagaimana? Untuk sanksi-sanksi kode etik atau sanksi disiplin, ya tidak menutup kemungkinan bisa saja dilakukan pemecatan. Apa memang kalau memang perbuatan ini dianggap betul-betul mencoreng atau melanggar citra institusi Polri, tidak menutup kemungkinan akan diberhentikan tidak dengan hormat dengan keadaan itu.